pantai bebas parapat, kita lihat ke destinasi yang lain. Ini suasananya. Bongkar. Sahabat manja, sahabat makan-makan dan jalan-jalan. Kita kalau ke Parapat nggak sah rasanya kalau nggak mampir ke ini, Pantai Bebas Parapat. Ini adalah Pantai Bebas Parapat. Ini terkenal dengan ini nih, ini. Ada patung di Pantai Bebas Parapat. Saya sekarang berada di Pantai Bebas Parapat. Jadi di belakang saya ini adalah Danau Toba, danau yang sangat terkenal itu. Dan kedalamannya luar biasa, ya, hingga 500 meter katanya. Gila. Keren banget. Danau Toba 2024. Jadi kalau misalnya kita ke Danau Toba, ini salah satu destinasi yang wajib kita datangin, ya. Jadi ini ada menara, kita bisa melihat pemandangan danau secara luas. Ini dia nih, Danau Toba. Di Kota Parapat, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Oke, sahabat manja, setelah kita explore, setelah kita bongkar Pantai Bebas Parapat, kita lihat ke destinasi yang lain. Ini suasananya. Di depan ini juga banyak makanan ya, ada rumah makan kemara. Macam-macam. Kuahnya gak pedas? Ah, ini pedas ya? Yang ini, pedas? Ini pedas. Pakai cabai pedas. Ya udah, ya itu aja lah. Apa namanya? Ayam goreng paha ya? Iya, paha. Thank you.
Saya sekarang berada di daerah Tomok, desa wisata Tomok. Jadi kita tadi naik kapal dari Kota Parapat ke Tomok, lebih kurang 1 jam. Sahabat manja, terima kasih sudah nonton. Ikuti terus video-video Nawi Kantona. Silakan klik subscribe, share, like, dan komen. See you, bye-bye.